Oke, selamat malam dunia tipu-tipu. Jangan lupa ngopi. Oke, semuanya selamat malam untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, pecinta YouTuber. Bersama malam ini, bersama Kang Jamal ya. Untuk malam ini Kang Jamal mau review driver M500 dengan final total 5 set. Cuma ini tak coba pakai 2 set ya, dikarenakan juga barusan jadi. Ini karakter suaranya flat ya, sangat jernih, cocok dibuat mid heat untuk salon jenangan. Untuk driver ini sudah dilengkapi protek speaker dan sinyal clip. Sayangnya ini belum inbal ya. Untuk driver ini belum inbal. Juga dilengkapi untuk set bias. Untuk DCU-nya nggak ada ya. Tapi untuk DCU-nya sudah di posisi aman. Itu ya. Di sini Kang Jamal juga menyediakan banyak driver. Yang ini OCR 506. Untuk ini temannya. Jadi pasangannya ya, kalau mau dipakai buat final, ini finalnya 5 set. Ini kalau enggak di tap ya jadi 6 set sama ini ya. Digandeng sama ini. Untuk pendinginnya pakai HS2U. Juga ada ini driver ASL Mini. Ini ASL Mini. Juga yang ini yang versi 3U 30 cm ya. Untuk final total 9 set. ASL 3U. Panjangnya 30 cm. Dan yang ini yang versi 2U sama panjangnya juga 30. Cuma finalnya ini cuma 7 set. Yang versi 2U. Banyak driver ini untuk kelas dibuat rumahnya. Ini juga 506, cuma PCB-nya pakai PCB biasa. Yang ini kan pakai PCB double layer. Untuk produk PCB-nya sama. Sama ini ya. Untuk M500 sama ini PCB-nya sama. Pakai double layer. Nah, ini juga M500. Ini juga barusan jadi. Cuma ini belum tak cek. Yang ini mau tak cek ya. Sengaja cuma tak buat, tak kasih final cuma 2 set. Untuk pakai trafonya, pakai trafo 5 ampere. 5 ampere Orient. Ya Orient. Untuk voltasenya cuma tak kasih 25 CT. Ini juga sudah dilengkapi untuk supply protect. Langsung AC ya, langsung AC masuk sini, AC CT. CT 15 volt, 12 volt sampai 15 volt. Untuk panjangnya ini 15 cm. Nah, yang ini 504 standar rumahan ya. Buat acara kecil-kecilan, banyak stoknya banyak. Untuk Kang Jamal juga banyak stok-stok driver. Nah, di sini banyak sekali. Full. Untuk stok drivernya full. Nah, ini juga persiapan nanti ada pesanan buat kecil-kecilan rumahan. Cuma tak kasih final sunken satu set ya. Ini juga buat acara main-mainan. Ini kita coba tak pakai speaker kecil-kecilan. Itu pakai speaker 4 in bekasnya TV Polytron. Soalnya nggak punya speaker kecil. Yang penting sambil ngerokok. Ngerokok mati. Di samping ngopi bro. Loh, kopinya sudah habis ya.
Oke, ini coba tak pasang dulu untuk arus PSU-nya. Nah, ini sudah tak siapkan. Ini cuma pakai CT 25 volt. Nah, ini ground-nya masuk tengah. Ini plusnya. Kejauhan ya kabelnya. Enggak teka kabelnya. Kabelnya enggak teka ini ya. Stop bosone campur-campur. Untuk yang ini untuk arus speaker plusnya di sini. Nah, ini arus speaker plus. Oke. Nah, ini untuk protek CT 15 sampai 12 sampai 15 volt ya. Untuk ini, nah ini inputnya sudah disiapkan inputnya. Nah, ini inputnya. Oke, bisa dicoba. Barangkali yang penasaran, rokokku mau tak mati ya. Sabar bro. Rokok apa ki? Rokoknya rokok 76. 76. Agak super. Untuk ini coba pakai speaker 4 in 1 sama tweeternya 2. Itu yang kecil-kecil tuh speaker apa tuh enggak tahu itu. Berapa in itu 2 in atau berapa itu. Speaker bekas beli di toko. Untuk buat middle. Oke, dicoba kemana ini stop stop kontaknya. Nah ini ditancepin, nyala proteknya. Oke, proteknya sudah jalan. Sekarang dinyalakan pakai HP. Nah, ini jangan penasaran suaranya kayak apa. Jangan penasaran ya. Oh, oke. Mantul sekali. Mantul. Oke, mantul ya. Ini sudah ke kolomnya. Mohon dipersori ya, soalnya HP cuma dipegang pakai tangan ya. Jadi ada goyang-goyang kameranya. Sabar, masih belajaran nge-YouTube. Ini iseng-iseng daripada nganggur. Dikarenakan lab di Facebook sudah bosen nih. Sekarang mau pindah ke YouTube biar dapat duit. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti untuk pemesanan biar nomor HP, nomor kontak WA kita taruh di link deskripsi ya. Bisa kontak langsung bersama Kang Jamal Bojonegoro, punya cerita tentunya. Oke, mantap. Nah, finalnya cuma pakai 2 set ini ya. Ini tak coba pakai final 2 set. Untuk studio Kang Jamal rame sekali ya. Banyak lampu diskotik.
banyak lampu diskotik, atas-atas banyak lampu diskotik biar rame. Nah itu juga lampu diskotik ya. Ini tak tutup ya, soalnya sinyal klip nggak kelihatan. Biar sinyal klipnya kelihatan. Kelihatan kan klipnya mantul. Pakai HP. Oke. Ini cuma dites cuma pakai trafo 5 ampere ya. Untuk CT 25 volt. Untuk final cuma tak coba pakai 2 set. Jeke legrek. Jeke legrek, Bro. Dipersori. Mantul, suaranya sangat jernih. Cocok buat miniatur nih ya. Buat miniatur, wah mantul nih. Pakai buat mid. Tapi driver ini kalau dibuat miniatur mungkin sudah cukup, lebih dari cukup ya. Pakai buat sub, buat ngangkat sub 12x2. Soalnya rencananya juga mau buat miniatur itu ya. Baru beli speaker. Nanti untuk speakernya lain waktu nanti tak unboxing. Nah ini untuk serinya itu yang 1277 Legacy. Tunggu nanti untuk unboxing speakernya. Untuk malam ini cek driver M500. Untuk kualitas PCB-nya mantap. Untuk pakai PCB double layer ya.
kok sebar cepat menebar lagu ini. Kabur-kabur melulu. Oke, cukup sekian untuk review malam ini ya. Untuk tes driver power M500 dengan pinal 5 set. Cocok dibuat mid hike ya. Ini kalau buat jenengan dibuat sub ngangkat 15. Kok 15 ya? 12. 12 aja ya. Kami ini atur 12 in kali 2. Udah mantap ini ya. Oke, cukup sekian untuk yang sama di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Untuk info pesanan nanti kontak WA tak taruh di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan share.
Salam Horeb bersama Lila Hogler Audio Bojonegoro punya cerita. Oke, selamat malam. Jangan aktivitas, selamat beraktivitas. Semoga selalu menyertai Anda kesuksesan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.